warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan satu ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 58 yang insya Allah sangat sejalan dengan tema pada pagi hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Subhanallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dekan Fakultas Saintek, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Satu Bidang Akademik yaitu Bapak Dr. Yuda Satya Perkasa MSI. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Dua Bidang KUPK Ibu Dr. Elis Ratna Wulan. Yang terhormat para narasumber Bapak Dr. Wahyu Darajat, Bapak Dr. Ahmad Taufik Aminuddin MSc, Ibu Zainul Sapak PhD, dan Bapak Dr. Cecep Hidayat. Yang saya hormati dosen-dosen jurusan agroteknologi dan para peserta seminar nasional jurusan agroteknologi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, kita semua bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan seminar nasional jurusan agroteknologi dengan tema teknologi perlindungan tanaman terkini dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, seminar ini, seminar jurusan agroteknologi ini diikuti oleh 95 pemakala yang terdiri dari 26 pemakala online dan 65 pemakala offline serta 4 peserta seminar. Dan alhamdulillah untuk seminar jurusan agroteknologi pada tahun ini diikuti oleh 8 co-host dan juga diikuti oleh beberapa peserta yang tersebar dari 20 instansi. Yang pertama ada dari Universitas Pajajaran, kemudian Universitas Islam Nusantara, Universitas Winaya Mukti, Universitas Halim Sanusi Bandung, Politeknologi Negeri Subang, Universitas Bangka Belitung, Universitas Garut, Universitas Balai Bandung, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Universitas Sari Al-Aitam, Universitas Singa Berbangsa Karawang, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Universitas Wiralodra, Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Terbuka, Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Andalas, Universitas Muhammad Makassar, dan Badan Pangan Nasional. Diharapkan kegiatan seminar ini dapat memberikan informasi, bahkan motivasi dan inspirasi berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, sampai dengan pemanfaatan berbagai teknologi perlindungan tanaman yang tepat dan sesuai dengan kondisi iklim global saat ini yang selalu berubah. Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam seminar ini, terutama kepada tim panitia yang dipimpin oleh Ibu Yati Setiati Rahmawati MP atas kerja kerasnya sehingga dapat terselenggara seminar nasional jurusan agroteknologi tahun 2023. Terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang telah memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan seminar ini. Semoga kontribusi kita untuk menyukseskan seminar ini diberi ganjaran dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan seminar nasional jurusan agroteknologi tahun 2023. Semoga di tahun depan kita dapat berjumpa lagi di seminar yang sama. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Invited Speaker, para Invited Speaker yaitu Bapak Dr. Wahyu Derajat dari Unpad, Bapak Zaid Bangsahat, PhD dari UGM, Bapak Dr. Ahmad Taufik Aminuddin, MSc dari UIN Riau, lalu dan Bapak Dr. Cecep Hidayat dari UIN Bandung. Yang saya hormati Tajur Agrotek beserta jajarannya, dan tidak lupa pula kepada organizing committee yang luar biasa, serta selamat datang kepada para peserta seminar nasional Agrotek tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Dekan tidak bisa memberikan sambutan pada kali ini dikarenakan beliau ada agenda yang tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pihak Dekanat Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung merasa berbangga diri dapat memberikan support yang luar biasa pada jurusan agroteknologi untuk bisa menyelenggarakan seminar nasional tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk sedikit mengulas tentang apa atau latar belakang dari seminar agroteknologi kali ini. Walaupun saya bukan dari bidang agroteknologi, namun saya mencoba untuk melihat perkembangan teknologi yang ada di bidang agroteknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa pangan merupakan isu strategis penting yang selalu menjadi prioritas riset nasional yang selalu diagendakan oleh pemerintah dan dituangkan ke dalam rencana induk riset nasional. Swasembada pangan merupakan salah satu cara implementasi ketahanan pangan bagi Indonesia yang telah terbukti dapat memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lahan subur yang dimiliki oleh kita merupakan salah satu aset penting dalam ketahanan pangan. Oleh karena itu diperlukan manajemen dan metode pengelolaan pangan dan diversifikasi tanaman yang tepat agar dapat menghasilkan produk yang tepat guna bagi kelangsungan ketahanan pangan. Tema seminar kali ini yang mengusung pengembangan proteksi tanaman terhadap perubahan iklim global itu dapat memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia. Proteksi tanaman menggunakan metode terkini sebagai implementasi dari hasil-hasil penelitian dan riset secara berkelanjutan dapat memberikan perlindungan dan sustainabilitas produk-produk unggulan pertanian bahkan dalam era disrupsi teknologi kali ini. Dalam era pengembangan teknologi saat ini, pengembangan kecerdasan buatan, penggabungan teknologi AI dengan agroteknologi dapat membuahkan metode-metode baru dengan ide dasar yang belum terpikirkan sebelumnya, termasuk riset interdisipliner yang menggabungkan metode penelitian agroteknologi, kecerdasan buatan, otomasi, dan kontrol dalam menghasilkan sistem integrasi pertanian modern. Seminar Nasional Agroteknologi kali ini diharapkan dapat menghasilkan ide-ide dasar pengembangan sustainabilitas produk unggulan pertanian terhadap perubahan faktor eksternal yang dalam hal ini adalah perubahan iklim global. Diharapkan dengan seminar kali ini kita bisa memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia dan mendukung rencana induk riset penelitian dari pemerintah Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Ayol kalam, selamat datang kepada seluruh peserta seminar. Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada organisasi komite seminar yang luar biasa. Mari kita buka agenda seminar agroteknologi yang kali ini mengusung tema teknologi perlindungan tanaman terkini dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahmaduka ya Jalali wa Ikhmal ala ma'akmal darana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiil huda wa rahmatil mabukusi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyin wa imamil muslimin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa atba'i ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafini aqma majid ya Rabbana laka alhamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sulthani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa lijami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika abadan abada. Allahumma aftah alaina ya Allah ilmuna ya Allah rabbana. Allahumma ansur Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min sharri nafsi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sesi dokumentasinya sudah siap? Baik, kita gayung formal terlebih dahulu. Bapak Ibu, mohon agak sedikit merapat lagi, sedikit. Ya, baik, betul. Ya, untuk sesi dokumentasi sudah terlihat semuanya? Ya. Boleh? Ayo ketua, ketua. Boleh, siap. Ibu, kita akan gaya formal terlebih dahulu. Bapak, Ibu, mohon izin gaya formal. Boleh lihat ke kamera. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi masih gaya formal. 1, 2, 3. Boleh diganti gaya komando, Bapak, Ibu, supaya lebih semangat. Kita melaksanakan seminar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Kita akan ada sesi foto bersama dengan seluruh peserta. Boleh untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Dan Bapak Ibu seluruh peserta boleh untuk berdiri. Kita akan ada sesi foto bersama dengan narasumber, kemudian wakil dekan satu, wakil dekan dua, beserta dosen-dosen agroteknologi. Boleh untuk agak merapat mungkin Ibu yang di belakang, boleh untuk maju saja supaya terlihat. Dan untuk yang di belakang, teteh boleh agak sedikit cincin supaya terlihat. Yang di depan agak boleh. Ya, betul, duduk. Siap. Sudah terlihat semuanya? Baik, jangan lupa untuk diberikan senyum yang terbaiknya Ibu, Bapak, seluruh peserta. Boleh? Gaya formal terlebih dahulu, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu.
Evrin Firmansyah, SPMSI, merupakan seorang dosen lulusan Magister Sains, Program Studi Entomologi di Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau tengah mengajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak 2017 sebagai dosen, setelah sebelumnya meraih gelar sarjana pertanian di sana. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai laboran, tim peneliti, dan dosen honorer sebelum akhirnya diangkat menjadi dosen tetap. Bidang pengetahuan yang beliau kuasai diantaranya entomologi, agronomi, dan perlindungan tanaman. Banyak aktivitas penelitian yang telah beliau lakukan, serta publikasi ilmiah, salah satunya buku pengantar ilmu hama tanaman yang dipublikasikan pada tahun 2022. Beliau juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta banyak penghargaan yang telah beliau raih seperti wisudawan terbaik dan penerima beasiswa LPDP untuk studi magister. Ya baik, mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, yakni Bapak Evrin Firmansyah SPMSI. Dipersilakan kepada Bapak untuk dapat naik ke podium dan membuka sesi seminar. Saya serahkan kepada Pak Evrin Firmansyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Irma selaku MC, dan saya terima kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tanggal 19 Agustus, 2 hari setelah kemerdekaan, kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam keadaan sehat pada kegiatan Seminar Nasional Pertanian tahun 2023 yang diselenggarakan oleh jurusan Program Studi Agroteknologi Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, umat yang senantiasa merindukan syafaatnya kelak. Mudah-mudahan kita menjadi satu umat yang diampuni juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemateri yang sudah hadir, kemudian seluruh peserta seminar nasional yang hadir secara langsung di Aula Fakultas Sains maupun yang hadir secara online di laman Zoom. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perlindungan tanaman merupakan upaya utama daripada petani dalam rangka mempertahankan hasil daripada produk pertaniannya. Kenapa kemudian demikian? Karena ternyata mungkin ya, sebagian besar produksi pertanian itu dipengaruhi oleh adanya gangguan dari berbagai organisme pengganggu tanaman. Maka kemudian kenapa kalau tidak dikendalikan itu jadi mengancam gitu ya, kurang lebih. Terus kemudian berkaitan dengan dinamika iklim global gitu ya. Jadi dinamika iklim itu dia akan mempengaruhi dari sisi organismenya, terus kemudian akan mempengaruhi juga bagaimana kemudian pola perlindungan tanaman dilakukan. Maka kemudian pada Seminar Nasional kita kali ini, kita mengangkat tema teknologi perlindungan tanaman terkini dalam mengatasi tantangan perubahan iklim global. Bersama kita sudah hadir 4 pemateri, yang 2 sudah hadir di aula secara langsung. Ada Pak Dr. Wahyu dan Pak Dr. Cecep, terima kasih. Dan kedua pemateri lain mungkin bisa dicek nanti apakah sudah hadir secara online di Zoom. Ada Ibu Dr. Sekitar Safak, PhD. Terus kemudian ada Dr. Ahmad Taufik, MSc dari UIN Riau. Nanti kita bisa cek bersama-sama. Tapi sebelum itu, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon perkenan Bapak Dr. Wahyu dan Pak Dr. Cecep untuk mengisi saya di depan, begitu Pak. Biar nanti bisa sekalian, karena materi pertama nanti akan sampaikan Pak Dr. Cecep, terus kemudian Pak Lai, terus di yang terakhir Pak Dr. Wahyu, gitu. Mohon Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Cecep dan Pak Dr. Wahyu yang sudah berkenan
untuk ke depan. Mungkin sebelumnya kita sapa terlebih dahulu dua pemateri yang hadir secara online di Zoom. Yang pertama ada Bapak Dr. Ahmad Taufik Aminuddin. Apakah sudah mendengar suara kami, Pak? Nah, nama sudah terlihat. Bapak, apakah suara kami terjelas, terdengar? Alhamdulillah. Demikian juga suara Bapak sudah terdengar jelas, Pak, ya. Terus kemudian Ibu Dr. Zaitun Safak, ini dari seberang. Ibu, apakah suara kami sudah terdengar? Jelas. Alhamdulillah, lebih jelas lagi terdengar ke sini, Bu. Salam dari kami. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kita punya 4 materi, 2 di depan kita di sini di aula, terus kemudian 2 secara online. Pemateri pertama itu adalah Pak Dr. Cecep, kemudian nanti dilanjutkan dengan 2 pemateri yang online, terus kemudian diakhiri dengan materi dari Pak Dr. Wahyu. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai dengan materi pertama yang insya Allah akan disampaikan Pak Dr. Cecep. Sebelumnya kita sajikan dulu profil singkat beliau, untuk selanjutnya nanti Bapak kita punya waktu 15 menit, Pak. Dr. Insinyur Cecep Hidayat MP merupakan seorang dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dr. Insinyur Cecep Hidayat MP menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Pajajaran bidang ilmu agronomi, melanjutkan strata 2 di Universitas Pajajaran bidang ilmu ekofisiologi tumbuhan, dan mendapat gelar doktor di Universitas Pajajaran bidang ilmu biologi tanah. Bidang ilmu yang ditekuninya adalah nutrisi tanaman, kesuburan tanah, pertanian organik, pupuk, pupuk hayati, biologi tanah, dan mikoriza. Dr. Insinyur Cecep Hidayat aktif dalam mempublikasikan jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, aktif dalam komunitas akademik seperti Asosiasi Jurnal Pertanian Indonesia, Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, dan Perhimpunan Agronomi Indonesia. Silakan Pak, bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih moderator atas waktunya. Para peserta seminar, ada banyak senior saya di sini, Prof. Tarkus 34, kemudian Pak Dr. Jeffy, beberapa yang lain. Terima kasih.
pada tahun 1750. Jadi peningkatannya lebih besar dibandingkan periode yang lalu. Dan itu terjadi pada semua permukaan bumi ini, termasuk Indonesia, gitu ya. Dan trennya adalah akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kita rasakan, kalau kita kaitkan dengan dunia pertanian, tentu dampaknya adalah yang pertama, dia akan menurunkan produksi pangan. Pada satu sisi produksi pangan ini dituntut untuk naik, gitu ya. Ada mengatakan harus naik selebrik. Ada harus naik, ya. Kemudian pada sisi yang lain, dia justru turun produksinya. Kalau kita ingat dulu ada ramalan Malthus yang pesimis, ya, yang membandingkan antara peningkatan produksi pangan dengan laju pertumbuhan penduduk, di mana Malthus mengatakan bahwa laju pertumbuhan pangan itu adalah mengikuti daerah ukur, sementara daerah terbanyak itu yang pertambahan penduduk lebih banyak, lebih cepat. Nah, yang sekarang itu sama seperti itu, gitu. Jadi ketika kita dihadapkan harus meningkatkan produksi pangan, pada sisi lain kita dihadapkan dengan adanya faktor yang akan menyebabkan penurunan produksi pangan karena masalah pemanasan global ini. Nah, jadi tentu satu hal yang luar biasa ini ada data juga yang disampaikan oleh Badan Dunia, ada kalau peningkatan satu derajat Celsius katanya pangan baik. Nah, apa yang sementara pada sisi lain kita juga melihat bahwa di dunia ini 80% proses produksi itu masih bergantung pada curah hujan. Nah, ini ketika maka ketika terjadi perubahan di dalam ada perubahan pergeseran musim, ada kekeringan, maka dampaknya akan terasa di dalam pengurangan produksi pangan. Nah, bagaimana dengan GHAMA, OPT? Kita juga melihat, tadi saya ngobrol sebentar dengan Pak Wahid ahli itu. Beliau mengatakan bahwa ketika terjadi peningkatan suhu, maka yang terjadi adalah populasi meningkat, Pak, ya. Populasi tikusnya meningkat karena metabolismenya. Ini metabolismenya lebih cepat, lebih meningkat pada temperatur yang tinggi. Nah, pada OPT juga sama seperti itu. Jadi ada peningkatan metabolisme ketika terjadi peningkatan suhu. Nah, banyak hal yang terjadi ketika suhu mengalami peningkatan. Misalnya kita lihat pertama adalah terjadi penyebaran yang lebih luas dari serangga, ya, serangga hama. Jadi ada yang mengatakan bahwa kenaikan suhu 1 derajat Celsius itu menyebabkan serangga hama bisa menyebar sampai dengan 200 km, kemudian ketinggiannya naik sampai dengan 40 meter. Artinya nanti di daerah yang altitudenya lebih tinggi akan mengalami kemungkinan besar kerusakan yang diakibatkan oleh hama. Kemudian terjadi juga siklus hidup yang lebih pendek. Nah, siklus hidup yang lebih pendek dari hama yang terjadi kemudian adalah banyaknya generasi si serangga hama itu pada satu musim atau pada satu tahun, sehingga potensi kerusakan yang terjadi akan menjadi lebih besar. Kemudian ada meningkatnya spesies invasif. Jadi ketika ada spesies hama masuk ke dalam satu lingkungan, maka kemudian dia akan menjadi stabil, dan setelah stabil dia akan menjadi hama yang potensi merusak, dan kerusakannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan hama aslinya atau hama yang indigenous. Nah, kemudian terjadi pengurangan efektivitas dari musuh alam. Tadi juga saya bicara dengan Pak Wahid bahwa ketika terjadi perubahan suhu, tadi dikatakan bahwa populasi musuh proses kehancuran yang lebih cepat. Nah, kemudian banyak di antara faktor penyakit itu adalah hama. Nah, ketika terjadi
hama yang populasi meningkat, maka penyebaran dari penyakit akan menjadi lebih cepat. Lanjut. Nah, ada juga satu fenomena di mana terjadi menurunnya efikasi dari pestisida dengan adanya kenaikan suhu. Ini mungkin terus saya telusuri kenapa ternyata ini terkait dengan adanya aktivitas enzim, gitu ya, enzim dan juga adanya sampai yang disebut dengan heat stop protein yang mengatur proses peningkatan imun pada OPD. Nah, ini yang kita katakan bawahi tadi, kecepatan tinggi pada ketika suhu meningkat 10 derajat katanya, maka kecepatan metabolik dari si serangga hama ini mengalami peningkatan 2 kali lebih besar. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah CO2. CO2 juga mengalami peningkatan. Apa yang terjadi atau bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman dan juga OPD? Kita tahu bahwa CO2 ini adalah merupakan salah satu bahan utama dari fotosintesis. Ketika dia CO2-nya naik, maka terjadi peningkatan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman. Maka dia akan menghasilkan fotosinta juga yang lebih banyak. Nah, ketika terjadi peningkatan fotosinta, pada daun itu terjadi satu perubahan rasio C terhadap N. Nah, ketika terjadi perubahan C terhadap N ini, maka si hama, jadi di dalam daun itu kualitas pangpak, kualitas nutrisi bagi si hama ini mengalami penurunan. Nah, makanya untuk mengantisipasi penurunan kualitas nutrisi ini, maka si hama itu menjadi memakan daun lebih banyak, gitu ya. Lanjut. Satu menit lagi, saya curah hujan. Nah, curah hujan itu ada dua sisi. Pada satu sisi, ketika terjadi hujan yang lebat, maka hama-hama yang kecil itu akan tersuci, begitu ya, dengan adanya hujan lebat ini. Tetapi, kalau kita lihat ulat misalnya yang hidup di dalam tanah, misalnya Spodoptera, itu juga justru mengalami peningkatan ketika hujan mengalami curah hujan meningkat. Lanjut. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kekeringan, ya, tanaman hidup lebih merana, dan ketika tanaman hidup merana, maka hama itu akan lebih mudah menyerang, karena dia ada senyawa metabolit yang berfungsi sebagai pertahanannya menurun, sehingga si hama lebih cepat menginfeksi. Lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di dunia pertanian? Banyak misalnya ya, jadi kita sekarang sudah mengenal yang dikatakan dengan SPLHD, gitu ya, hasil monitoring, dan itu bisa diintensifkan. Nah, tetapi yang paling penting menurut saya adalah nanti mungkin mulai difikirkan untuk bisa melahirkan suatu model peramalan yang mengkaitkan antara perilaku iklim dengan dinamika OPD. Kemudian juga bagaimana potensi kerusakannya. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah ada monitoring misalnya melihat berapa atau bagaimana perkembangan OPD dari waktu ke waktu. Sehingga nanti ada satu ambang di mana kita harus melakukan satu tindakan. Nah, ini kita mulai dikaitkan bahwa perkembangan OPD-nya ini dikaitkan dengan katakanlah tadi bagaimana suhunya, bagaimana perubahan di atmosfernya. Nah,
Nah, sehingga nanti akan ada satu pola, oh kalau misalnya suhunya sekian, nanti bagaimana perkembangan OPT-nya. Sehingga nanti tindakan pengendalian itu bisa segera dilakukan. Dan juga mungkin si ambang yang dipakai untuk pengendali itu juga harus diturunkan sehingga akan mencegah kerusakan yang lebih besar. Nah, lebih awal lagi sebetulnya adalah bagaimana kita juga tadi kalau ada SPLHT yang merupakan satu upaya untuk memberikan pemahaman bagaimana melakukan satu monitoring dan tindakan di dalam pengendalian. Lebih awal lagi juga, kami sekarang seharusnya diberikan satu pemahaman, ada literasi begitu ya, literasi mengenai agroklimatologi. Bagaimana sih perilaku unsur-unsur iklim, entah itu cahaya matahari, curah hujan, sudah dan sebagainya, itu dipahami oleh petani. Kalau di masyarakat kan sebenarnya itu sudah ada, petani itu berdasarkan kalau dalam bahasa Sunda itu katakan sasmita alam begitu ya. Mereka bisa menentukan oh kalau misalnya alam seperti apa nanti oh sudah mulai musim tanam gitu. Tapi itu adalah sifatnya tidak ilmiah. Mungkin ke depan pemahaman ilmu mengenai agroklimatologi ini bisa disebarluaskan lebih banyak intensif lagi kepada para petani. Nah, kemudian juga dari aspek budidaya sebetulnya kembali, walaupun ini bukan suatu hal yang baru, penanaman yang tidak monokultur sebetulnya juga menjadi satu bagian dari upaya bagaimana kita bisa mengantisipasi meledaknya OPT karena perubahan iklim. Termasuk di dalamnya adalah yang mengakibatkan pemanasan global itu adalah CO2. Nah, pertanian organik itu adalah minim sekali penggunaan bahan bakar fosilnya. Mungkin terakhir Pak Evin, satu apa yang secara individu apa yang bisa kita lakukan selain terakhir. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi gas rumah kaca. Kita mulai pada sekali individu. Kita mulai mungkin pakai sepeda. Baik to work, tapi mungkin nanti di kompensasi lebih banyak ke Prof. Kakus ya, nanti kalau baik to work nanti harus ada 4 tahun. Nah, ini barangkali kita pikirkan hal, termasuk yang misalnya sekarang bagus mulai misalnya kemana-mana pakai mug gitu ya. Jadi kita bawa botol sendiri, kita tidak menggunakan misalnya parfum yang spray tapi yang oles. Kita bisa menggunakan kasur yang tidak busa tapi yang takut, tapi susah ya COVID ya. Masih banyak. Oh, masih banyak. Itu karunya yang tukang kapuk yang lapuk itu kan sangat. Itu ada satu upaya-upaya kena. Termasuk sering-seringlah bersepeda gitu. Prof. Takus yang sering bersepeda, ada Pak Cepi juga sering bersepeda. Itu menyehatkan gitu ya, sehingga nanti kalau semua orang, satu orang mungkin tidak ada pengaruhnya, tapi ketika ada 10.000 orang, 100.000 orang, kemudian katakanlah setengah dari penduduk kota bisa melakukan aktivitas yang bisa mengurangi gas rumah kaca ini, insya Allah kita akan memberikan satu sumbangan dan menjadi amal timbangan yang akan menyertai kita ke akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Cecep yang sudah paling tidak mengantarkan kita lebih jauh pada bagaimana kemudian dinamika iklim global mempengaruhi kehidupan daripada organisme pengganggu tanaman. Terima kasih sekali Pak Cecep. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Pak Dr. Ahmad Taufik. Sebelumnya mungkin kita cek dulu begitu ya, Pak Ahmad, apakah kembali lagi sudah jelas mendengar suara kami dari sini? Sudah jelas. Oke. Sudah jelas. Sebelum memulai presentasi, kita akan sajikan dahulu profil singkat dari Pak Ahmad Taufik Aminuddin. Bapak Ibu, mungkin sesi ini bisa fokus on our screen gitu ya. Jadi
depan sini boleh nggak dilihat. Jadi pematerinya ada di Zoom. Kepada moderator kami persilakan. Dr. Ahmad Taufik Amiruddin SPM SC merupakan seorang dosen sekaligus ketua jurusan Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Ahmad Taufik Amiruddin SPM SC menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Gadjah Mada, bidang ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Melanjutkan strata 2 di Universitas Gadjah Mada, bidang ilmu hama tumbuhan, dan mendapat gelar doktor di Universitas Gadjah Mada tahun 2019 bidang ilmu pertanian. Bidang ilmu yang ditekuninya adalah entomologi atau ilmu serangga dan proteksi tanaman. Dr. Ahmad Taufik Amiruddin, SPMSC, aktif dalam mempublikasikan jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, aktif dalam organisasi profesi seperti Perhimpunan Entomologi Indonesia atau PEI dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia atau PFI. Ya, silakan Pak Dr. Ahmad untuk menyampaikan materinya. Kita punya waktu tidak lebih daripada 15 menit, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mas Kapri. Memberikan kesempatan dan pada Bupanggia, yang dari Bupanggia dan Bupati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi ya berkaitan dengan bagaimana kita perlu mengenal yang OPP itu saja yang akan saya sampaikan. Ini lebih banyak dalam kegiatan jemaah terutama terjemah. Artinya kalau OPP itu kami terdiri dari hama, ada patogen kemudian kerumunan. Maksudnya jadi yang akan membahas pada kesempatan ini dampak perubahan iklim tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Kedat ya. Jadi kemudian nanti akan kita bekerja di terkait model mungkin kalau di mana-mana ini ada Bapak Ibu bisa melihat atau setting di Google banyak sekali informasinya dan beberapa kolega kita sudah menggunakan teman-teman di saat ini ya dan di akhir kemudian kita nanti berlepas terkait dengan berarti kenapa berarti jadi kita dibutuhkan hal yang penting gitu ya. Nah, selama ini kita menggunakan teknologi yang nah tapi dan sampai kecepatan yang ada nanti atur kemudian di dalam berarti itu ada namanya pemantauan sehingga nanti di dalam pemantauan itulah kenapa kita memerlukan satu titik yaitu identifikasi atau pengenalan oleh nama. Nah, ada yang dia profesional, ada yang komputer. Ini lanjut. Nah, ini tadi yang dari sambil kita oleh komputer dari yang di laptop di lapangan terus menerus. Jadi terkait dengan dampak perubahan iklim itu yang dimaksudkan tindak guna tadi bahwa terjadi perubahan adanya peningkatan jumlah generasi dari mana populasinya kita kemudian ada yang bisa apa namanya bisa banyak perubahannya bisa mudah-mudahan lebih bisa hama atau sama itu juga bisa menjadi hama baru nantinya jadi satu hal tidak mudah mudah. Nah, yang lainnya saya rasa tadi Dr. Sedita bertanya. Nah, kemudian jadi dari hal semacam ini yang perlu kita perhatikan juga ya bahwa sesuatu terkait dengan organisme ya, tapi kita harus berpikir tentang produk juga ya, kemudian bagaimana kemudian dalam hal ini kemudian disebutkan dalam satu artikel di tahun 2021 itu bahwa pest management itu juga tidak bisa mengalami mungkin bisa selanjutnya. Nah ini selanjutnya
seperti kita ketahui, ya, dari pergerakan dari agriculture 1.0 hingga 4.0, bahkan sekarang sudah 5.0 mungkin ya. Intinya adalah penggunaan teknologi maju. Saya usaha syuting juga di Google dan banyak contoh-contoh dan ini bisa dibutuhnya. Contoh ini perusahaan akibat dari Jepang karena menggunakan big data. Ini jadi big data yang saya artinya apa kumpulan data kemudian dapat bisa dianalisis ya dan itu bisa mendeteksi kemudian nanti bagaimana cara menangani satu OPD ya satu teman lanjut nanti bisa sendiri bagaimana ya ada juga teknologi nanti saya menggunakan drone ya itu kan bisa yang menggunakan kita sudah bertanya saja yang kemudian ada kolega juga yang di daerah Jawa juga sudah menggunakan dan mikrokontrol yang lain misalnya menggunakan apa namanya IoT semoga data yang digunakan kemudian data tersebut tentu tidak langsung hanya data yang asal artinya ada realnya melihat di lapangan siapa pengennya punya harus mengukur misalnya kalau itu ya itu ya kemudian kita bisa sama dengan kaki dan hal ya artinya sinergisitas dari stakeholder itu sangat berubah untuk data yang mengatur yang aset tadinya nah ini contoh juga ya sistem informasi bahwa sekarang menggunakan duit untuk menggunakan ada kolektor-kolektor di apa namanya di Android yang ya aplikasi juga sudah ada juga untuk deteksi siapa sih apa namanya pengalaman-pengalaman gitu. Dan bahkan sistem informasi yang bisa dengan bahan pangan itu yang perlu disampaikan sama tadinya latihan dulu contoh-contoh aja yang sekarang. Nah kita kembali ke perempuan tanaman dari topik apa namanya sinar tadi ini kan kita sudah tentang tanaman saat ini artinya seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi siapa yang perempuan tanaman kalau lupa bahwa kita punya dasar hukum waktu itu bahwa proses perempuan dan juga itu mengenal minuman dan perempuan tanaman itu sudah upaya untuk mencari kerugian ya tanaman yang dilakukan oleh OPT namun demikian dalam perjalanannya kadang-kala segala hal yang terkait dengan tanaman itu kemudian nanti nutrisinya kurang atau defisiensi ada itu juga menjadi hal yang perlu di apa namanya diganti ya di dalam mungkin kemudian masalahnya juga kita ya, masyarakat secara umum dan itu pemerintah ya artinya pemerintah kontak ya. Lanjut oke nah ini kita ada gambaran ini dari tanaman itu dalam ulang berbelas ya sebagai tanaman atau dalam di dalamnya atau dengan tanaman disarankan dalam ulang berbelas nomor PP nomor 6 itu THD inilah yang menjadi apa namanya cara ya untuk melakukan pengendalian dengan yang kemarin THD sebelumnya artinya THD yang awal itu yang disebut IDC ya, Integrated Control IDC Integrated Test Controlling ya. Nah itu pengendalian hama terpadu artinya menggunakan teknologi terumbu yang memadukan berbagai buka atau lebih cara pengendalian misalnya yang di dalam arti dalam itu ada cara fisik, ya, mekanik, budaya, biologi, genetik, kimiawi, ya, dan perkembangan teknologi. Nah ini perkembangan teknologi itu saja saat ini dalam nah kemudian bergerak bahwa THD tersebut kemudian di apa diganti di pengendalian menjadi pengurangan dan terpadu yang itu lebih bersifat ideologis dan saat ini akan menggunakan THD skala yang berapa tempat skala kawasan gitu. Jadi tidak hanya dalam satu ruangan kecil tapi juga luas. Nah seperti yang disampaikan dalam pertemuan normal disarankan dalam slide berikutnya. Nah,
Jadi di dalam PHD tersebut ada sistem bahwa kita mantau apa namanya kondisi ekosistem tanaman tersebut dengan mantau. Kemudian dari mantau itu kita akan menganalisis ekosistem, kemudian mengambil keputusan, baru tindakan pengolahan tanaman yang tepat. Pengolahan itu kita perlu dengan teknologi atau kita sebenarnya bisa menggunakan cara dan biaya yang sejak awal sebenarnya harusnya tidak hanya saat ini yang mungkin musim berikutnya lagi persiapkan dan namun demikian di dalam poin pemantauan tersebut disinilah yang agak seringkali kita dihadapkan dengan apa yang akan kita lakukan pengendalian atau apa yang akan kita kelola tersebut. Artinya kita harus mengetahui status yang tersebut, apakah ini yang lama atau lama ketiga atau mengadakan atau lama yang bersifat apa namanya sekunder. Itu saja setiap komunitas banyak punya yang utama ini jadi sangat penting. Nah, kalau kita ketahui ya, kenal disitulah ada teknik pengendalian solo untuk melihat bagaimana tanaman tersebut apakah tidak dan bagaimana kalau ada ini betul tidak. Nah, ini perlu namanya adalah mengenal. Jadi pengenalan itu mengidentifikasi tahu bahwa ini benar. Dan kemudian kalau sudah tahu apa betul ini yang kemudian apa namanya bisa berpotensi besar ya. Sehingga kadang-kala diperlukan konfirmasi spesies ketika pada saat tersebut ya spesies apa namanya hama itu ternyata mempunyai namanya sibling species, artinya spesiesnya itu kembar. Jadi sebenarnya dia per atau disebut strain dengan strain non-biotik. Jadi ternyata kemampuannya biotik potensialnya itu berbeda. Nah ini diperlukan teknologi atau diperlukan teknik ya, yang akhir ini. Karena sudah akhir lagi seperti yang sama yang pembicara tahun tadi bahwa perubahan itu juga bisa saja menjadikan ini ternyata kemampuannya jadi lebih kemudian apa namanya ternyata ini yang disebut bahkan terus tadi kan sudah ada hanya di statusnya clear jadi yang pernah kita alami itu terus orang tua ya tahun 2020. Mungkin next mohon izin Pak Dr. Ahmad waktunya 3 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Mas. Nah, jadi ini teknik identifikasi yang kita tahu. Jadi bagaimana petani itu di lapangan kemudian mulai oh ini ternyata bisa. Jadi ini juga ada tanamannya memang dalam BHT. Kemudian cara-cara yang lain, kita fotografi, kita pasang, bahkan sampai pengelukar lainnya kita tunjukkan bagaimana pengelukar itu bisa dimanfaatkan. Silahkan menonton di yang secara tahu saat ini ya. Ada nama baru ya, tahun 2018-2019 sudah ada masuk di Indonesia. Nah, kalau di sekilas kita namanya sama mungkin ya. Ternyata sudah berbeda berbeda juga dengan Lura. Nah, secara morfologi ya. Dan, tapi ternyata next berikutnya. Jadi ketika kita apa namanya ketika di lapangan kita juga bisa melihat ternyata ada perbedaan-perbedaan ya di dalam kecerdasan pada serangan yang ternyata ada yang apa Australia kemudian saham yang keren itu ada perbedaan dan next. Nah, ini yang dilakukan ketika itu menggunakan cara morfologi yang detail dan menggunakan elektron mikroskop. Lanjut. Kalau di zaman sekarang bisa menggunakan semacam ini ya, contoh-contoh bisa akurasinya mungkin perlu tambahan juga, hasilnya perlu dikembangkan lagi. Lanjut. Nah, identifikasi semoga apa kapan itu kan. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya informasi yang ada di gen genteng ya, itu diperlukan untuk identifikasi semoga dengan teknik DNA barcoding. Lanjut. Contohnya seperti ini, yang mengkonfirmasi spesies ternyata di Indonesia memang BCA itu adalah hasilnya penangkal cikan yang lebih dahulu. Lanjut. Ini yang terbaru yang terkait dengan spektrum generasi mereka ternyata ada frame price dan corn. Nah, ini tidak bisa deteksi dengan morfologi ya, jadi sama dari sana
sinfinitasias. Nah, sehingga diperlukan teknik molekular. Lanjut. Nah, ini yang terakhir dari identifikasi molekular. Yang katanya ini sebenarnya dan kain namanya sulit berdasarkan perbedaannya. Soalnya ini harus spesies dan kita yang diawali tentu saja dengan jadi cara morfologi dulu. Jadi ini benar sebenarnya perbedaan. Kemudian jadi secara mungkin untuk mengkonfirmasi spesies tersebut. Nah, kadang-kadang biayanya masih berulang dulu. Ya, sehingga itu kan tidak tinggal petani, tapi mungkin institusi pendidikan atau penelitian-penelitian yang sinergis itu dengan ekosistem yang lain. Dan di anak perguruan di perlukan informasi data yang akurat juga di jenteng. Lanjut, dan tentunya terima kasih dan lagi ada hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad yang sudah menyampaikan materinya. Tadi kita dilangkahkan lebih jauh lagi tadi dari materi pertama secara teknis, kemudian bagaimana peran daripada perkembangan teknologi bisa membantu paling tidak identifikasi begitu ya, sampai kemudian akan menentukan langkah pengendalian gitu ya. Berlebih yang sampai yang Pak Ahmad itu ya, kalau mau mengendalikan kita pastikan dulu apa yang mau dikendalikannya. Berlebih begitu. Saya mau minum dulu. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan, informasi dari Panatia di belakang itu ada coffee break begitu ya, coffee beneran tapi itu. Dan mungkin untuk snacknya sudah dipegang masing-masing, jadi mungkin bisa sambil sambil menyaksikan, mendengarkan pemateri, Bapak Ibu bisa menyantap sajian yang telah disediakan panitia. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Dr. Zaidon Safak. Sekali lagi kita tes ulang begitu ya. Assalamualaikum Bu, apakah suara kami jelas terdengar? Waalaikumsalam, jelas. Alhamdulillah. Dari sudah jelas terlihat dan sudah jelas juga terdengar suara Ibu. Maka selanjutnya sebelum mulai kita akan sajikan profil singkat dari Ibu Dr. Zaidon Safak kepada operator di persilakan. Dr. Zaidon Safak merupakan salah satu guru besar di University Teknologi Mara, Malaysia. Dr. Zaidon Safak menempuh pendidikan strata 1 di University Sarawak, Malaysia. Kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 di University Putra, Malaysia dalam bidang pengendalian biologi penyakit tanaman. Pada tahun 2012 mendapat gelar PhD di University of Queensland, Australia dalam bidang pemodelan dan peramalan penyakit tanaman. Dr. Zaidon Safak memiliki berbagai pengalaman, di antaranya Research Officer Departemen Biologi Malaysian Palm Oil Board, sebagai dosen senior hingga sekarang sebagai associate professor Fakultas Perkebunan dan Agroteknologi University Teknologi Mara, Malaysia. Dr. Zaidon Safak aktif mempublikasikan jurnal nasional maupun internasional, juga mendapat berbagai penghargaan dari hasil penelitiannya. Ya, silakan Bu, kami mengingatkan kita punya waktu 15 menit untuk presentasi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih juga kepada penitia Seminar Nasional menyediakan video yang sangat menarik tentang diri saya. So izinkan saya untuk share saya punya slide ya. Dapat dilihat ya, Bapak, slide saya? Jelas Bu, jelas. Okay. Alhamdulillah. Sekarang khusus tekan masa yang diberi hanya 15 minit, saya cuba habiskan tempoh dalam tempoh yang ditetapkan. Saya mohon izin daripada panitia, daripada seminar untuk menggunakan dual bahasa, campur bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dan seterusnya saya seperti yang telah dimaklumkan oleh video tadi mengenai siapa saya. So adalah pencara daripada Fakulti Peladangan Agroteknologi Universiti Teknologi Mara. So saya terus kepada topik yang saya ingin berkongsikan bersama dengan seminar,
yang saya bawa pada hari ini adalah the impacts of the climate change on the agriculture community, particularly dalam pineapples. Sedikit sebanyak saya ingin bawa semua participants on the urgency of the climate action can secure a livable future for all. Yang saya ambil daripada IPCC report 2023. Every increasement of warming results in rapid escalating hazard, more intense, heavy rainfall and other weather extreme for the increased risk for human health and ecosystem. And dan pada masa hari ini kita dalam seminar berkaitan dengan pertanian dan agroteknologi, seterusnya kita dapat lihat the impacts perubahan climate change kepada kita punya what we call it is food and food security and food safety. Dan saya juga ambil sedikit statement daripada Sir Robert Tibbetson daripada former chairman IPCC 2001. So he did mention on the crop yield and changes in the productivity due to the climate change will vary considerably across regions and among locality, including in Malaysia. I believe that seperti yang dibentangkan oleh narasumber yang pertama, Dr. Cicep, berkaitan dengan the impacts of the climate change in Indonesia. So Malaysia juga tidak ketinggalan menghadapi the same scenario. Kalau kita lihat secara global, seperti yang di mention oleh IPCC, dia akan mereduce climate dan kurangkan bekalan makanan disebabkan oleh mengganggu aktiviti pertanian, mengurangkan water security ataupun kekurangan air disebabkan kekeringan. The greatest frequency of the events, extreme events seperti heat stress, drought, flood dan sebagainya akan lebih kerap menimpa sesebuah negara. Seperti yang mention oleh previous ini narasumber berkaitan dengan keadaan climate yang berlaku di Indonesia, di Bandung, begitu juga yang berlaku di Malaysia lah. So most of the Malaysia state in Malaysia juga menghadapi extreme weather yang terpesan daripada perubahan iklim. Bidang saya lebih kepada penyakit tanaman, is plant diseases, plant disease management lah. So sekarang ni saya juga lebih fokus kepada penyakit. Pada masa sekarang saya lebih fokus kepada penyakit nenas. Jadi kita dapat melihat kesan daripada perubahan iklim boleh juga meningkatkan pest ataupun hama seperti yang dimentionkan di Indonesia dan juga penyakit dan lebih banyak outbreaksnya atau lebih banyak kejadian ataupun effectsnya dan rising di carbon dioxide dan juga boleh menyebabkan pengurangan ataupun penghasilan sumber makanan daripada pertanian dan seterusnya mengganggu ataupun menjejaskan food security sesebuah negara. Di Malaysia kita ada satu climate change impact, kesan climate change diberi ranking 42 daripada 181 country yang telah pun di-rankkan. Okay, dan jadi Malaysia juga tidak terlepas ataupun tidak selalu juga menghadapi kesan daripada perubahan iklim. Disebabkan Malaysia ni adalah equatorial location dan negaranya seperti Indonesia, negaranya juga menghadapi hot dan humid conditions. Dan jika kita lihat pada zaman dahulu, in 1990, actually we can predict bila waktu musim monsoon is happen pada hujung-hujung tahun. But currently is very difficult to predict because of the rainings ataupun the hot or humid suddenly happen tak kira masa. Means that it's changed right now. Bu, mohon izin untuk
slide-nya bisa di slide show gitu. Supaya terlihat lebih jelas gitu. Sorry. Oke. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Oke. Dan di Malaysia ini banyaknya yang kita hadapi pada masa sekarang adalah El Nino. Saya rasa Indonesia juga mungkin terkesan dengan El Nino. So El Nino kerap berlaku. Even this year juga kita sedikit menghadapi the El Nino, the heat wave. So according to report, kalau kita tengok report yang disediakan second biennial update report for Malaysia in 2018, kalau kita melihat the temperature is getting ada perubahan dari segi suhu jika dibandingkan dengan tahun 1970 dan sebagainya, dan pada tahun sekarang kita merasai sedikit peningkatan suhu telah daripada pos 4 Celsius kepada pos 25 Celsius, dan juga yang berlaku juga dari segi precipitation ataupun kesan daripada yang membawa kepada hujan. Okey, ini adalah yang dibuat oleh World Bank Group menggunakan data yang daripada tahun 1986. Mereka telah menggunakan data ini untuk predict apa yang akan terjadi kepada negara Malaysia in terms of the temperature and precipitation. Kalau kita lihat pada graf tersebut, dipredict ataupun yang dijangka pada tahun 2059 masih kurang kita lihat, tetapi berlaku peningkatan atau suhu dan juga peningkatan pada precipitation. Tetapi kalau dilihat jika tiada action serious taken untuk menghadapi the climate change, probably Malaysia akan menghadapi dalam keadaan yang lebih teruk pada tahun 2090, di mana kawasan peningkatan suhunya sangatlah tinggi dan juga begitu juga dengan precipitation. Like itu, kita akan menghadapi lebih banyak hujan dan juga drought. Okay, ini adalah antara di Malaysia lah saya berkongsikan di mana kita juga menghadapi sedikit kesan daripada drought dengan juga storm. Cuma kita tidaklah menghadapi ribut siklon seperti ada negara-negara jiran kita seperti Philippines, Vietnam dan sebagainya. Tetapi Malaysia still lagi menghadapi masalah seperti kesan daripada kemarau yang panjang dan panas dan juga hujan yang lebat tiba-tiba dan juga menyebabkan banjir. Dan kami menghadapi juga melihat kesan di negara Malaysia ini, melihat kesan dari segi memberi kesan kepada soil organic matter, soil erosion dan juga dari segi perubahan pest and disease profile, lebih banyak disease outbreak, lebih banyak pest outbreak dan sebagainya. Ini antara yang kita hadapi pada 2017 yang berlaku kemarau yang teruk ataupun disebabkan El Nino dan melibatkan beberapa kawasan, especially di rice, kawasan padi granary area di Malaysia, terlibat kering kontang dan menyebabkan kerugian yang besar kepada petani yang menanam rice. Dan kerajaan terpaksa mengeluarkan lebih kurang RM150.4 million untuk bantu kerugian, menampung kos kerugian kepada petani-petani yang tidak dapat menuai hasil pada disebabkan oleh kejadian El Nino. Dan waktunya 5 menit lagi. Okey, saya akan cuba cepatkan. Dan saya membawa pagi hari ini adalah berkaitan dengan kita Malaysia mempunyai direction untuk mempertingkatkan nenas, dan nenas ni kita tengok dia boleh hidup dalam environment yang relatif sedikit dry. So dan kita kat Malaysia ada lebih kurang 16 variety, di mana variety MD2 digunakan untuk lebih kepada export. Dan kita melihat
potensi yang besar, negara Malaysia melihat potensi yang besar menggunakan nenas untuk diekspor. Jadi fokus kepada kerajaan sekarang banyak meningkatkan penghasilan nenas. Tetapi nenas juga mempunyai apa ni, terkesan dengan perubahan iklim, di mana dia boleh menyebabkan beberapa jenis penyakit yang baru. Contohnya pada musim hujan, penyakit ini adalah satu penyakit yang sangat common, sangat biasa, dinamakan bacterial disease. Dia boleh disebabkan oleh sejenis bakteria, Lichiasis, dan dia boleh menyebabkan reput pada teras. Dan selain daripada itu, pada musim panas, buah juga terdedah kepada sunburn dan boleh menyebabkan beberapa jenis kulat ataupun jamur dalam bahasa Indonesia menjangkiti pada buah seperti berikutlah. Ini adalah antara yang dihadapi oleh pekebun ataupun nanam nenas pada 2017-2016, mana kita bila Malaysia menghadapi musim panas yang terlampau, buah rusak. Dan kita juga menjumpai beberapa penyakit yang baru seperti penyakit reput di dalam yang tidak dapat dikesan pada di luar dan mengganggu proses ekspor negara Malaysia. Dan juga boleh menyebabkan buah tak dapat dipasarkan di dalam dan luar negara disebabkan beberapa penyakit. Antara kajian yang kita cuba bantu dalam meningkatkan melindungi tanaman nenas daripada kesan-kesan daripada perubahan iklim. So kita ada buat penyelidikan di makmal seperti menggunakan agen biologi untuk kontrol penyakit dan juga kita menggunakan agen biologi seperti bakteria dan fungus untuk kontrol, dan kita juga menyediakan technical report untuk bantu growers macam mana untuk mengambil tindakan dan juga membuat training, ground training kepada growers mengenal pasti penyakit dan juga melindungi tanaman mereka daripada kesan cuaca, dan juga training bersama dengan industry player. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for nice presentation. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah ada yang mau nanya ya, tapi mohon izin untuk ditahan terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan pada pemateri keempat kita, yaitu Pak Dr. Wahyu. Jadi Bapak Ibu tatapannya sudah boleh dikembalikan ke depan aula gitu ya, karena pematerinya ada di sini, sudah di dekat saya. Pak Dr. Wahyu, sama tadi sebelum mulai presentasi, kita akan sajikan profil singkat daripada Bapak. Pada operator dipersilakan. Dr. Insinyur Wahyu Darajat Natawigena, MSI, merupakan seorang dosen senior Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Dr. Insinyur Wahyu Darajat Natawigena, MSI, menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Pajajaran dalam bidang ilmu pengendalian hama tanaman. Melanjutkan strata 2 di Institut Teknologi Bandung bidang ilmu ekologi dan toksikologi untuk vertebrata hama tikus. Mendapat gelar doktor tahun 1999 di Institut Teknologi Bandung bidang ilmu toksikologi kimia bahan alam untuk vertebrata hama tikus. Dr. Insinyur Wahyu Darajat Natawigena, MSI, aktif dalam mempublikasikan jurnal nasional maupun internasional dalam penulisan buku, pemakalah di berbagai seminar ilmiah dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dan khususnya dalam penciptaan inovasi rodentisida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya bersyukur kepada Allah ya, dan ditakdirkan bisa di depan saudara di sini dan orang-orang terdekat. Ada kakak saya ya, Bapak Dr. Hadi Selamat Ginajar, kemudian juga ada Takus Suganda, ada Cecep kesini juga yang sering bermain bareng ya, kemudian ada Pak Cepi, ada Ibu Isti, dan lain-lainnya. Terima kasih kepada ini juga ya, pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, terutama Panitia ya, yang sudah bisa yang mengundang saya di sini. Begini, saya itu akan memberikan contoh inovasi apa yang bisa di
ini bisa dilihat. Saya akan mencoba strategi pengendalian apa yang cocok gitu ya untuk pada saat ini ada pemanasan global semacam ini. Jadi kita harus mengubah strategi cara pengendalian untuk tikus. Saya contohkan untuk tikus dulu ya di sini ya. Yang biasanya bagaimana dan sekarang baiknya bagaimana ya. Karena ada perubahan yang tersebut. Jadi judulnya adalah inovasi teknologi perlindungan tanaman dalam menghadapi perubahan global, strategi berkelanjutan untuk pengendalian hama tikus sawah. Jadi mudah-mudahan contoh untuk tikus sawah ini bisa dijadikan juga untuk contoh-contoh pengendalian tentang hama lain lainnya gitu ya. Nah, kita coba di sini. Silakan di karena ini waktunya sebentar ya, jadi tadinya mau dibiar saya. Jadi gini, latar belakangnya kenapa ini penting menurut saya. Jadi ini tikus sawah itu adalah tikus yang sulit dikendalikan sebetulnya, karena dia punya kecerdasan berbeda ya dengan hama-hama lainnya. Kemudian dia juga adaptasinya tinggi terhadap lingkungan. Nah kemudian kalau kita lihat produksi padi di Indonesia dalam 10 tahun itu rata-rata ya bisa sampai 55,2 juta ton. Nah, itu ya, tapi kalau misalnya kehilangan hasil oleh tikus itu berapa? Itu bisa 5-80%. Kalau kita 5% aja misalnya, itu kalau dikalikan itu bisa sampai 12,7 triliun per tahun ya. Untuk padi ya, jadi itu bisa lebih ini sebetulnya. Kemudian apa sih dampak perubahan iklim global pada sektor pertanian ini? Itu tadi ada perubahan pola curah hujan, kemudian ketidakpastian musim tanam dan panen, kemudian apa tadi kerentanan pangan tadi yang sudah disampaikan juga oleh sebelumnya. Dan ini nih peningkatan intensitas hama dan penyakit tadi. Dan perubahan iklim ini dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan tikus. Sebagai contoh, dewasa itu kemarin ya, kita dengar di Paris ya, Prancis, itu populasi tikus itu 3 kali dari jumlah penduduknya, begitu ya. Sehingga banyak sekali di situ. Nah ini sudah biasa memang. Hanya di sini masih tadi ya, belum yang tadi monitoring tadi sebutkan juga ramalan itu pentingnya. Monitoring dan ramalan itu masih belum lengkap lah. Jadi hanya sebintas gitu ya. Kita kan sebetulnya kita punya alat sekarang ya, ada drone dan lain-lain yang bisa lebih lengkap lagi. Jadi cara penilaian hama tikus PHP tikusnya itu ada dibagi dalam 3 fase, fase pertama vegetatif dan generatif. Dan seperti ini. Jadi petani sekarang dulu itu masih apa yang konvensional ya, masih sangat mengandalkan rodensida dan fosan begitu. Memang ada tanam serempak, jarak tanam, sanitasi itu masih bisa dipertahankan untuk kegiatan silakan maju next. Nah ini contoh-contohnya, di sini ada alas beracun, ini sudah ada sabun beracun, rodensida, ini yang biasa sudah dilakukan pada saat yang konvensional. Hanya di sini tadi tidak ada upaya pemanfaatan tubuh tikus untuk apa? Jadi bagusnya untuk ke depan bagaimana ada upaya pemanfaatan tubuh tikus. Kemudian juga monitoring harus lebih baik lagi, jadi ada peramalannya. Next. Nah ini silakan next. Nah jadi pada yang saya tawarkan ya, jadi ini harus untuk ke depan sekarang untuk mengendalikan tikus itu pertama harus kita itu harus bisa memonitoring keberadaan populasi awal tikus ya, itu lebih baik. Ini drone kita bisa menggunakan kamera yang ada sensornya dan kebetulan tikus itu kan aktifnya malam hari sehingga dengan mudah itu bisa dilihat populasi awal itu berapa dan ini sangat menentukan nanti apakah untuk bisa dilaksanakan pengendalian lebih lebih kompak atau tidak seperti itu. Next silakan. Jadi nomor satu ini
Kemudian yang kedua, yang perlu menurut saya adalah ini harus ada peramalan serangan hama tikus. Dibuat yang lupa ya. Di sini ada kerjasama antara masyarakat petani tadi, perguruan tinggi, dinas pertanian pangan pangan, terus tetap PL-nya, kemudian BMKG, kemudian tadi balai besar peramalan dan tanaman yang ada di Rawamangun itu sebetulnya bisa membuat suatu model, suatu sistem. Sehingga kalau awalnya populasi tikus berapa, keadaannya bagaimana, cuacanya bagaimana, itu bisa dibuat modelnya. Next. Kemudian ultrasonik juga, atau misalnya ada kita untuk mengusir tikus ya, ada beberapa cara ultrasonik, biosonik, kemudian ada menggunakan repelan dan lain-lain. Ini bisa digunakan juga. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebetulnya dengan teknologi ini sebetulnya alat ini tidak dipandang sulitnya, jadi kita bisa men-set dia aktif hanya malam hari, kemudian siang dia mengumpulkan energi dari matahari. Lanjutkan. Nah ini salah satu misalnya ultrasonik ya, alat ini sudah banyak kita tahu. Lanjutkan lagi. Kalau ini elektromagnetik, jadi beda tadi. Kalau tadi suara, gelombang suara, ini gelombang magnetnya. Ada lagi yang lebih bagus sebetulnya adalah biosonik. Jadi dengan menggunakan suara tikus yang tersiksa, itu sebetulnya lebih baik lagi sebetulnya dari ini. Itu bisa dikatakan. Next. Nah, yang keempat adalah ini penggunaan musuh alami. Jadi keto alba ini sudah dicoba di beberapa tempat sekarang ya. Di Ujung Jaya, Rawang, itu bagus sekali untuk mengendalikan tikus. Bahkan petani bilang ya, pada saat saya tidur, lelas katanya, pada saat dia sedang makan, ngobrol-ngobrol, itu kawan saya, yang maksud dengan kawan itu adalah si burung hantu atau alba, dia benar-benar apa sedang bekerja untuk mengendalikan tikus. Lanjutkan, next. Nah ini contoh rubuhan yang di Ujung Jaya, di Sunda. Next. Berhasil sangat. Nah, kemudian penerapan sistem digital logo ini dengan cara seperti ini tikus jadi tidak begitu betah ya. Dia tikus kan tidak senang yang rapi, dia tidak senang ada yang terbuka seperti itu. Dengan sistem digital logo ini juga bisa dipakai. Next. Nah ini juga red bell system, ini juga bagus, ada caranya ya. Di sini ada cara-caranya yang disebut dengan referral system. Next. Ini masih kawannya TBS ya, hanya ini LTBS. Jadi sifatnya lurus kalau tadi patah. Lanjutkan. Nah ini juga, ini hal yang baru ya, yang dari penelitian kemarin belakang ini, yang ternyata bagus. Jadi bisa penerapan daerah penyangga untuk tikus. Ini sudah dicoba di Lampung, bagus sekali. Jadi kita membuat suatu tempat, itu di beberapa tempat yang disukai oleh tikus, tikusnya akan ke sana, tapi di sana di mudah untuk dikendalikan tikusnya. Bisa dimanfaatkan. Next. Nah, kemudian nah ini menurut saya yang terdapat yang penting juga. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan tubuh tikus, pasti kita akan lebih bergairah untuk lebih menangkap tikus secara mendingin 100%. Dan ini juga sudah dicoba dan memang tikus itu bisa banyak bisa manfaat dari mulai kulitnya, kemudian proteinnya dan khususnya sejati sampai tidak bersisa, semua bisa dimanfaatkan. Next. Nah ini sebagai contoh kulit-kulitnya bisa digunakan untuk sarung tape dan lain-lain ya, bahkan untuk jaket pun bisa. Next. Nah ini manfaatan dari tikus menjadi pelet. Ada kesannya makanan ikan hias atau makanan kucing ya bisa, atau pupuk. Jadi khusus dan gelar itu untuk pupuk ya. Dulu pernah saya ini dicampur dengan pupuk yang buatan Ibu Nur Istipadah ya, itu dulu dicampur dengan itu dan itu lebih bagus. Jadi sebagai bahan nitrogen kan ada si Ibu Nur Istipadah sini. Nah lanjutkan. Nah jadi kesimpulannya apa? Jadi kita akan mengajak dengan iklim yang berubah seperti ini ya, itu pengendalian tikus itu
diubah, Pak. Jangan yang secara konvensional, misalnya kosan itu mulai tinggalkan. Bahkan mungkin rodentisida juga, itu di, karena di sini ada monitoring sama ya, ini perlu tidak menggunakan rodentisida. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah bisa mengandalkan pemanfaatan burung hantu, kemudian tadi ada TPS dan lain-lain, mungkin pada akhirnya nanti penggunaan rodentisida, apalagi kosan itu bisa ditinggalkan. Nah, tadi seperti disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya, Pak Ahmad ya tadi ya, ini pengendalian itu jangan sampai di sini sebetulnya, bisa dilanjutkan ke pasca panennya, next sebetulnya. Jadi ini yang tadi untuk di lapangan dan untuk pasca panennya juga bisa ditambahkan. Next. Next, satu lagi, teruskan lagi. Nah, jadi ada inovasi teknologi perintah, terus lanjutkan penerapan pengolahan hama di lumbung tadi. Bisa dilanjutkan, next. Ya, tinggal gambar-gambarnya. Jadi di sini ada PHT di lumbung tadi. Ya. Jadi ada di sini juga untuk lumbung tadi itu ada cara-caranya. Ada PHT-nya khusus. Ya. Lanjutkan. Nah, ini contohnya adalah misalnya si karung-karung itu harus ditempatkan di tengah gitu ya. Harus ada seperti pro gitu. Kemudian juga si bangunan tersebut juga harus tahan terhadap jangan sampai bisa dimasuki oleh tikus. Dan juga ada pintu satu arah. Jadi tikus itu kalau keluar bisa dari bangunan, masuk tidak bisa. Next. Nah, ini juga bisa supaya bagaimana supaya tikus tidak bisa naik ya, ada cara-cara tertentu. Ini sebetulnya mata kuliah dari pasca panen nih, untuk supaya tikus tidak bisa masuk ke gudang penyimpanan. Next. Nah, ini saya cukup dengan tadi pintu satu arah. Jadi tikus itu kalau masuk bisa, apa keluar bisa, masuk lagi tidak bisa. Gitu. Ini bangunan-bangunan yang tahan tikus itu harusnya digunakan itu juga. Ditambah dengan ada di dalamnya itu menggunakan tadi plan ya, misalnya bisa menggunakan ultrasonik dan lain-lain. Lanjut. Nah, di sekitarnya juga itu harus tidak ada tikus. Lanjutkan lagi. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan dari saya. Barangkali ada penambahan dari yang konvensional menuju ke yang tadi yang inovasi. Jadi kita menyertakan ada beberapa teknologi baru. Plus bagaimana cara memanfaatkan si tubuh tikus itu menjadi bahan yang bernilai ekonomi sehingga pada akhirnya bisa penelitian dilaksanakan bisa kontinu dan terus. Nah, terima kasih, mohon maaf kalau ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wahyu dan Bapak Ibu sekalian, empat pemateri sudah disajikan. Jangan lupa untuk bertepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih tadi kepada Pak Dr. Cece, terus kemudian Pak Dr. Ahmad Taufik, Pak Ibu Dr. Zaitun Sabak. Mudah-mudahan masih bergabung ya Bu ya. Kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Dan terima kasih untuk Pak Dr. Wahyu sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Baik di Zoom mungkin bisa dimonitor apabila ada yang mau bertanya bisa raise hand. Terus kemudian yang ada di ruangan, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya persilakan untuk tiga penanya paling tidak. Mohon menunjuk tangan. Di sebelah kanan ada Akang. Di sebelah kiri ada dua. Ibu berkerudung merah dan ibu berkerudung apa itu namanya ya. Mungkin krem atau apa. Terus nanti ya, yang di belakangnya jadi ngantri lah kalau bisa, oke? Okay? 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Mungkin panitia bisa minta tolong untuk di apa namanya diberikan mikrofon. Nah, ini bu, yang ini dulu. Nanti ke kiri ya. Nah, sebutkan dulu nama dari mana terus pertanyaannya untuk siapa. Terima kasih Pak Hendri. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, saya Mukhlis Kurniawan dari jurusan Agroteknologi Perikanan Kementerian di Bandung. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi ya tentang perubahan iklim global, yang mana salah satu data dari Climate for Life diterbitkan oleh BMKG
bahwasanya kota terpanas di Indonesia justru bukan Jakarta ya. Dan di nomor kedua, asal daerah saya yaitu Kabupaten Majalengka. Nah untuk informasinya, di Majalengka itu salah satu penghasil pangan juga, diantaranya padi, jagung, dan juga tebu. Nah berkaitan dengan hal tersebut, yang ingin saya tanyakan, di musim yang kemarau saat ini, karena di lapangan juga saya menjual pestisida dan lain sebagainya, banyak petani yang lebih meningkatkan gitu ya, dosis dan juga intensitas dari penyemprotan dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu sudah menjadi solusi yang terbaik atau misalnya solusi yang paling efisien untuk kasus tersebut di daerah saya, khususnya di Majalengka, yang saat ini dapat diaplikasikan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk siapa nih? Mungkin Dr. Wahyu. Oke, jadi kita tampung dulu ya. Nah, selanjutnya oke, ke sebelah kiri saya, panitia boleh diberikan mikrofon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan ini mungkin ya. Jadi kalau saya melihat judul ini, sebetulnya kita justru ingin tahu apa sih teknologi terkini di dalam mitigasi iklim atau mungkin cuaca gitu ya, supaya apa di dalam perlindungan tanamannya itu bisa diantisipasi. Apa sih yang cocok? Karena memang kalau saya melihat mungkin ada apa ya, hubungannya antara hama dan penyakit dengan perubahan iklim itu biasanya kekeringan ininya ya, memang ada apa ya, cuaca yang tidak menentu, geser-gesernya. Nah ini saya melihat di lapangan petani itu sudah ada sekolah lapang iklim, tapi memang sayangnya itu tidak dipadukan dengan PHT, jadi sendiri-sendiri gitu ya, sehingga apa namanya, walaupun kadang orangnya sama tapi kadang tidak diintegrasikan bahwa itu adalah saling melengkapi. Nah ini mungkin juga apa ya, tantangan bahwa parsial gitu, tidak secara utuh di dalam apa program-program itu sendiri, antara tadi ya yang untuk apa sekolah lapang iklim dan juga sekolah lapang PHT, sebetulnya itu saling berhubungan, tetapi karena ini yang berbeda ininya sehingga arahnya juga akan berbeda. Ini mungkin untuk Pak Cecep, mungkin ada apa ya, teknologi yang mungkin untuk perubahan iklim ini bisa terkait dengan miporisa. Kalau saya melihat justru miporisa ini juga selain dia apa ya, jamur yang bisa meningkatkan stres abiotik gitu ya, ini juga karena air dan sebagainya, biasanya kekeringan juga sebagai pengendali biologi gitu, sehingga mungkin apa teknologi di dalam mikorisa itu sendiri untuk menjawab tantangan perubahan iklim yang terkait dengan mungkin perlindungan ataupun kesuburan, justru ini yang saya ingin justru mohon informasinya. Kemudian yang kedua kepada Dr. Zaitun, Assalamualaikum Dr. Zaitun, kita ketemu lagi. Mohon maaf ini saya alhamdulillah, mohon maaf pakai bahasa Dr. Zaitun. Bisa. Ya, jadi di sini saya ingin tahu juga mungkin ada informasi mungkin untuk biological control. Salah satu tantangannya juga adalah bagaimana kita mengaplikasikan biological control agent di dalam apa suasana yang mungkin tadi tidak menentu. Kadang dia akan berkembang bagus ketika memang kelembabannya juga mencukupi. Tetapi dengan perubahan iklim yang kita tidak bisa juga memprediksi ini nanti bagaimana gitu ya. Nah itu biasanya akan cenderung mungkin untuk penyakit basah-basah. Tapi mungkin untuk yang biological control serangga atau biological control secara umum menggunakan mikroba, itu nanti bagaimana gitu ya, mungkin solusinya agar mereka juga tahan gitu terhadap mungkin kekeringan atau apa suhu yang mungkin di luar ini mereka. Mungkin ada beberapa teknologi atau strategi untuk menghadapi tadi perubahan. Terima kasih Pak Nadia.
Oke, bisa lanjut ke sebelahnya Ibu. Oke, di estafet. Terima kasih. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Yudhistiana dari Jurusan Agrobisnis Politeknik Negeri Subang. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin ini bisa ke Pak Kecek atau ke Pak Ahmad gitu ya. Yaitu terkait, tadi kan sudah ada beberapa strategi terkait pengelolaan hama penyakit dan lain sebagainya gitu kan, dan juga hubungannya dengan perubahan iklim. Nah, tadi kalau tidak salah, Pak Cecep sempat bilang bahwa pertanian organik itu adalah salah satu solusi untuk menguranginya, gitu kan, mengurangi. Apakah keberadaan pestisida alami juga memiliki kontribusi yang sama seperti pertanian organik, gitu, terhadap penanggulangan efek rumah kaca, peningkatan produksi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini pertanyaannya untuk Dr. Zaitul Shafaq. Tadi terima kasih untuk insight-nya terkait permasalahan-permasalahan di Malaysia dan juga beberapa strategi yang sudah dilakukan di Malaysia. Nah, kebetulan tadi memang produknya tentang nanas, jadi saya orang Subang terkenal dengan nanas. Mungkin memang di lapangan juga ada beberapa permasalahan yang sama. Yang ingin kami tanyakan adalah dari beberapa strategi yang tadi sudah diungkapkan, efektivitasnya yang mana sih yang paling tinggi gitu kan, hasil riset di Malaysia gitu kan. Kemudian adakah misalkan kendala-kendala ketika ke lapangan ya Bu ya, kendala-kendala yang memang ternyata agak sulit untuk dilakukan. Mungkin tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya yang Bu Isti sampaikan gitu ya. Karena terkadang yaitu daya adaptasi dari agen biologi juga kan berbeda-beda. Seperti itu mungkin bisa di-share lebih dalam terkait hasil dari riset yang ada. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irna ya. Selanjutnya mungkin bisa langsung estafet ke belakang, ke akang yang baju hitam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarmono Wicaksono, mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, mungkin untuk pertanyaan saya kali ini itu hanya bertanya kepada Dokter Cep sama Pak Ahmad tadi. Terkait tadi yang pertama itu pertanyaan mengenai pernyataan dari Pak Cep itu mengenai meningkatnya curah hujan itu dapat meningkatkan populasi dari Sporotera. Nah, yang sementara yang saya tahu sendiri dan yang saya lakukan di lapangan, penelitian di lapangan itu ketika intensitas curah hujannya itu tinggi dan dia akan semakin menurun karena bisa jadi kembali lagi hamanya itu tercuci atau karena Sporotera frugivora terutama yang ada di pucuk tanaman itu akan tenggelam dengan air hujan yang ada di pucuk tanaman tersebut itu. Jadi intensitasnya populasi Sporotera frugivoranya itu menurun. Sementara nah yang mau saya tanyakan itu bagaimana mekanismenya yang Bapak tadi sampaikan kalau misalnya curah hujan yang tinggi itu tuh menyebabkan populasi hama Sporotera ini tinggi juga gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu terkait dari pernyataan tentang IPM atau pengendalian hama terpadu tadi. Di Indonesia sendiri saya lihat itu masih jarang sekali penelitian-penelitian atau yang membahas tentang ambang ekonomi, Pak. Nah, di sementara dalam PHT atau IPM itu sendiri itu ambang ekonomi itu memiliki peran penting gitu. Untuk menentukan pengendalian apa sih yang bakal kita lakukan gitu. Nah, itu mengapa sih di Indonesia tuh jarang sekali gitu untuk yang membahas tentang ambang-ambang ekonomi itu sendiri. Terus, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suryo ya. Kang Suryo. Surya. Oh iya, Kang Surya. Oke, empat penanya saya kira ini sudah banyak juga pertanyaan untuk dapat ditanggapi oleh keempat pemateri kita. Yang pertama dari Kang Muhlis ya, dari Agro. Bagaimana kemudian perlakuan meningkatkan dosis aplikasi pestisida begitu ya? Apakah itu bisa menjawab masalah di lapangan? Terus kemudian dari Prof. Isti tadi lebih pada untuk Pak Dr. Cecep, itu Nico Rija, saya kira bisa
bicara panjang. Terus kemudian untuk Ibu Dr. Zaitun, pertanyaan dari Prof. Isti, bagaimana kemudian agens pengendali alaminya, apakah kemudian itu juga terpengaruh oleh climate change dan sebagainya begitu ya? Dan bagaimana kemudian strategi yang dilakukan untuk meningkatkan keefektifan dari musuh alaminya? Terus kemudian dari teh, jadi teh ya, tadi aku jadi teh. Teh Irna dari Subang, itu tadi bagaimana pandangan kita terhadap pestisida nabati begitu ya? Kalau misalkan bisa pengendalian yang ramah lingkungan kan, ya salah satunya para tumbuhan-tumbuhan itu lah kurang lebih. Terus kemudian untuk Ibu Zaitun, karena kebetulan kalau Subang itu mungkin ya sentra produksi daripada nanas, maka kemudian seluruh materi yang disampaikan Ibu Zaitun itu sangat berarti begitu bagi masyarakat Subang. Pertanyaannya tadi, strategi pengendalian yang efektif itu yang mana sebenarnya? Mungkin nanti bisa diintroduksi begitu ya, atau bisa dilakukan juga di Subang. Terus kemudian dari Kang Suryo, mengenai curah hujan tinggi mungkin agak obvious gitu ya, tapi harusnya kalau di lapangan itu pasti menurun kalau hujan deras atau hujan tinggi curah hujannya, tapi sementara tadi katanya bisa meningkat populasinya gitu kan. Terus kemudian apa ekonomi, ini pertanyaan saya juga sama gitu ya, jadi kenapa kemudian di kita itu belum banyak yang bicara berapa ambang ekonomi hama apa pada komunitas apa, sementara PHT itu base-nya itu dari apakah dia itu sudah sampai atau belum gitu. Ya pas monitoring kalau sudah sampai ya harus gimana gitu. Nah itu belum ada, mungkin bisa ditanggapi oleh pemateri nanti. Tapi sebelumnya tadi yang di aula menyampaikan, monggo silakan kepada Pak Dr. Ahmad Taufik dan Ibu Dr. Zaitun untuk menanggapi terlebih dahulu begitu ya. Mohon izin Pak Dr. Ahmad, masih mendengar suara kami? Masih. Maka silakan Pak untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Mas Zaitun. Pertama, pendapat kita ya, katanya Pak Bu, bagaimana? Saya cermat ya tadi. Saya juga mengundang Mas dengan orang-orang semua kita sana. Nah, menurut saya untuk kaitan dengan persidangan tadi ataupun persidangan organik ya, biopestisida ataupun yang abadi. Nah, penelitian mengenai penggunaan penyebab dan digunakan untuk pengendalian hama itu kita banyak yang dilakukan dari industri pendidikan atau industri maksudnya kemudian dari penelitian juga lobbynya seperti ini. Nah, sudah misalnya, nah memang dalam aplikasi di lapangan ini banyak menemukan pendapat juga ya terkait dengan berapa apa namanya ketika kita menggunakan langsung itu dan bahan api yang pernah kandung di dalam persidangan tersebut juga mungkin kurang, artinya itu tergantung dengan bahan di bahan yang mungkin ataupun apa namanya terkait dengan kondisi iklim tadi ya. Dengan ini mungkin jalan mempengaruhi atau pembahasannya. Memang karena saat ini kami ada juga beberapa penelitian, tapi penggunaannya untuk bidang pada kelapa sawit. Dan kami di Riau kan ya, banyak kelapa sawit, kemudian kemudian juga beberapa. Nah, dalamnya apa? Itu jadi apa namanya banyak banget kita kita pasti ya memang diperlukan. Nah, pengamatan ini tentu saja untuk pengendalian secara luas kita harus berpikir bahwa kalau pengendalian hama artinya OPD yang luas itu ketika kita menggunakan sawah yang berguna untuk diri masyarakat sawah saja penggunaannya itu tidak akan bisa tanpa mobil kasih.
kemungkinan banyak faktor gitu, langsung dari banyak yang mungkin tidak sama. Kemudian kalau untuk pesticida yang misalnya ada biopesticida yang misalnya menggunakan itu ada nerbagan atau pembentukan pH nya dari Bacillus bisa juga diperlukan di dalam tangan, tapi ketika ada perubahan iklim saat ini bisa ada pengaruhnya juga perlu dikaji secara lagi ya secara karena ketika suhu tinggi ya, itu berpengaruh terhadap kemampuan juga Bacillus cerenensis atau malah karena itu bantalan artinya akan hidup ayam itu kemudian kena sinar matahari kena infrared dan ya karena pemanasan itu kemampuannya juga akan berkurang meskipun peningkatan itu artinya ketika diformulasikan di panas bentang terus panas kali ternyata bisa menurunkan kemampuan kemudian selanjutnya dari alamatnya lagi terkait dengan desa tinggi pada populasi ulat jagung buduga atau pendatang sehingga ketika pada saat musim atau iklimnya atau apa namanya waktu mereka itu menginvestasi suatu olahannya di situ turun hujan yang saat itu tentu akan turun ekonominya begitu ya jadi kita dia menginvestasi di awal aman kemudian dia karena sinar apa namanya tester hujan yang tinggi itu akan apa namanya bisa mengurangi ketika dia mulai tersebut ya atau apa namanya kalau mulai tersebut kemudian itu kemudian jadi apa maksudnya itu mungkin di tasolnya kemudian dia bisa terkena sinar terkena tester hujan tinggi itu akan berkurang itu okay. Tetapi ketika pada saat ini ya apa namanya kami sudah mulai stabil artinya keberadaannya ada bahkan di kami juga ada penelitian terkait dengan kami di tanggung berbagai macam paripas ya yang kalau yang juga itu memang populasinya dari hasil survei itu juga kalau jadi artinya itu tadi waktu intensitas tingginya hujan yang tinggi dan sebagainya. Atau kalau misalnya kenapa jadi kemudian ada pada kondisi yang lain dia akan tinggi populasinya. Kalau populasinya bisa tinggi juga ya. Kalau populasi dari FAW ini saja pada saat dia sudah menginvestasi lahan panen jagung misalnya tadi, dia kemudian apa namanya bisa enak kemudian bisa terusnya banyak yang muncul sama investasi nah dia baru terkena pada saat pada saat instan ke empat misalnya sudah mulai besar intensitas intensitas terusnya pada saat itu saja dia sudah etabli juga populasi jika nanti terusnya yang atau masa intensitas hujan yang tinggi tersebut berhenti, kemudian dia mampu etabli di sana, dia bisa berada, karena kemudian bisa bertemu. Benar, seperti yang disampaikan oleh saya setuju dengan Mas Surya maupun Mas Yabri tadi ya, dan Pak Gadari. Jadi apa ekonomi ini pada PHT ini, khususnya jadi penting sekali dan bahkan di spesifik lokasi mungkin bisa sangat bagus kalau ada. Namun demikian memang kadang-kadang kita masih ada sedikit dalam tanda kutip ketika penelitian itu sektornya ya ada sedikit ada ekosektor artinya saya penelitian dalam proses tanaman jadi yang katanya hanya ada kemudian kita kurang bersinergi dengan bidang-bidang yang misalnya statistik kemudian bidang sosial ekonomi yang itu notabene mereka lebih apa mempunyai cara-cara bagaimana bisa menggabungkan apa namanya biaya produksi kemudian itu diperlukan tambahan ekonomi kan diperlukan itu ya untuk menghitung biaya produksi menghitung berbagai macam dengan ekonomi itu. Nah inilah kita perlu ada undang-undang yang memang berprogresi terutama kemudian di
di bidang proteksi tanaman, ya, sudah beberapa hari ini memang ada PHT itu perlu disatukan kembali, atau bagaimana ada alih-alih yang memang berjemur di terus di PHT yang khususnya tadi yang paling itu bagaimana yang mudah ya untuk mendapatkan artinya untuk mengukur ekonomi mungkin kalau bisa spesifik lokasi terkait spesifik lokasi dan komunitas. Nah, kalau ini kan itu tanggapan dari kami. Terima kasih untuk dari tambahan dari yang lain. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad dan tadi itu penanya Kang Suryo ya. Mudah-mudahan bisa sama sih pertanyaan AE itu di sini juga masih ganjel, tapi nanti mudah-mudahan bisa terjawab begitu ya. Untuk selanjutnya Ibu Dr. Zaitun Safak, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Isti daripada Universitas Pajajaran bertemu kita di sini. Dan juga kepada T. Irmia dengan persoalannya. Bagi menjawab persoalan mengenai ejen biologi yang digunakan dalam buat kawalan penyakit nenas lah. Pada masa kini di fakulti ataupun di makmal saya sendirilah, kita seperti yang kita tahu ejen biologi adalah microorganism, seliming organism. So jadinya dia juga terkait dengan environment, dia juga mikrob yang boleh terjejas sekiranya perubahan iklim berlaku. Kita banyak mensaring ataupun screening the microorganisms that have the potential for controlling the disease, antaranya yang kita selalu dapat di makmal seperti trichoderma dan a few of the other species. Dan mikro-mikro ini sangat bagus developing. Jadi kita ada explore beberapa teknik seperti micro-encapsulation process. We encapsulate the microbe itself in the certain of the compounds ataupun some of the kind components or substances. Kita ada masukkan juga elements of the nutrients protections supaya the microbe yang kita release to the field dia ada tempoh untuk bertenang ataupun tempoh untuk dia ambil masa untuk dia grow and then they adapt to the situations. If we just use directly the microbe we send back to the environment. Selepas kita dah we grow them in the lab, sometimes it make them easy untuk rosak ataupun damage when we apply directly in the field. So memang kalau kita ada explore on the kinds of the formulations technique. Buat masa sekarang masih di peringkat trial di field, belum lagi dihasilkan secara commercial untuk growers, but we keep trying to see the performance. And then juga salah satu strategi we are looking for the microbe with seperti Bacillus subtilis, sejenis bacteria yang ada endospore. So these kinds of the bacteria, dia ada spore di dalam body dia yang boleh quite resistant to the heat. So these kinds of bacteria kita cuba explore menggunakan dia punya cells body dia dan juga menggunakan dia punya extractions from the body component dan body dia yang gas seperti antimicrobial dan sebagainya. So seperti menjawab persoalan Ibu Isti. Buat masa sekarang 100% rely on the microbe for controlling diseases in pineapple belum lagi tercapai. Kita masih lagi menggunakan strategi seperti cuba educate the growers untuk kurangkan penggunaan the chemical. Jadi kita lebihkan cepat. The most important the growers has to keep the field ataupun the farms clean from the weeds and etc. And then untuk mengurangkan selaran matahari ataupun sunburn,
the grower should use some of the protections. Dekat Malaysia ni buahnya disarungkan ataupun diletak ni fruit form. Cuma bila letak fruit form so kurang sedikit selaran ataupun sunburn, so ia mengurangkan jangkitan pada kulit buah, especially MD2 yang kita tahu skinnya lebih nipis. Dan selain daripada itu, kita juga membuat early detections of the disease, seperti disease yang masuk ke dalam buah dan kita hanya dapat melihat jangkitannya selepas buah dah masak dan dibelah. So kita buat detection. So we found that penyakit itu masuk ke importance ketika pembungaan, dan dia masuk melalui septum, dia masuk melalui flower yang purple tu, dia masuk dan dia duduk di dalam ovari dan dia berkembang dan bersama dengan buah. Apabila buah masak dan kita tak nampak sebarang kerosakan pada permukaan buah, tetapi pada buah bila diisi, dibelah, kita nampak kerosakan. So we educate the growers to do the monitoring di ladang mereka supaya melihat kerosakan pada bunga purple, bunga pada nanas. Pastikan bunga itu sihat dan tidak rosak, tidak kering dan tidak ada simptom ada jangkitan daripada kulit. So these kinds of the activity yang kita cuba bantu growers lah di peringkat universiti dengan growers yang menanam pineapple di Malaysia. Sebab kita bekerja sama pangan dan belum dikomersialkan. Itu sahaja jawapan saya daripada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Saya harap jawapan saya itu dapat menerangkan dan menjelaskan pertanyaan. Sekian, terima kasih kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Dr. Zaidun dan Bu Isti dan Teh Dina ya. Mudah-mudahan dari jawabannya setidaknya memberi pencerahan kepada apa yang ditanyakan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Wahyu atau Pak Dr. Zaidun terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan tadi, mungkin dari Kang Muri sebelumnya. Terus pertanyaan tadi. Tadi di Majalengka ya, ada kan katanya pestisidanya ditingkatkan, itu nya apa namanya dosisnya barangkali ya. Dosisnya itu hal yang keliru ya, salah ya. Karena kalau misalnya ditingkatkan berarti kan itu menyalahi aturan ya. Nah, itu pemposan kemudian juga bisa ditoksik, kemudian juga lingkungan juga ya bisa bermasalah. Karena memang komisi pestisida juga sudah mencanangkan ya, jadi aturan dosis itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan saya lihat masyarakat tadi yang suka senang mencampur-campur, itu pun sebetulnya nggak boleh. Jadi tidak boleh mencampur satu pestisida dengan anggapan bahwa itu akan sehat segala macam, itu tidak bisa ya. Jadi sudah ada aturannya sebetulnya. Nah, kemudian tadi kalau tentang PHT ya, kenapa ambang ekonomi sepertinya kurang didengar? Tidak ya, justru dalam PHT itu sesuai dengan definisinya. Definisi dari perundang-undangan yang terpadu adalah pengendalian yang menggunakan atau berbagai teknik cara pengendalian yang serasi satu dengan lainnya dan berlandaskan ekonomi dulu satu ya, ekonomi, ekologi, dan sosial. Justru ekonomi itu jadi hal yang penting, justru memang harus dilihat. Contohnya di Ujung Jaya pernah, ya masih ada tipe 1-2, gak apa-apa itu untuk si predator barangkali ya. Jadi sebelum mencapai ambang kendali, jangan dulu dikendalikan. Sebelum ada ekonomi, jangan dulu dikendalikan, memang seperti itu. Dan kalau misalnya sudah melalui tingkat kutai ekonomi istilahnya, itu justru sudah telat, tidak bisa dikerjakan. Jadi ada, contohnya kalau di tikus ya, itu 5% tanaman terpotong, itu berarti harus dikendalikan. Atau misalnya menggunakan ubin jejak. Ubin jejak itu sekitar 20x20 cm ya, kertas. Kemudian setengahnya itu dipakai oleh kertas dan disebar untuk mengetahui ya. Kemudian misalnya ada 100 kotak seperti gini ya dalam satu lahan. Kalau misalnya ada 10% yang terinjak-injak oleh tikus, itu berarti aktivitas rendah ya. Tapi kalau udah lebih dari 30% itu sudah sangat tinggi seperti itu. Jadi ada tentang ambang ekonomi itu memang dalam PHT ada banyak sekali. Itu dari saya dulu. Baik, terima kasih. Tadi terkait dengan dosis ya, maksud Maurice.
Saya kira ada satu hal yang lain ya, ketika kita ingin pestisida yang kita aplikasikan itu bisa efektif gitu ya. Tidak hanya dilihat dari pestisidanya, tetapi juga jangan lupa aplikasinya. Nah ini yang, nah kebetulan saya dulu pernah juga bekerja di apa perusahaan pestisida, dan salah satu yang dulu kami lakukan adalah mengedukasi petani, gitu ya, mengedukasi petani bagaimana melakukan aplikasi pestisida yang efektif. Itu ada bukunya kalau nggak salah dikarang oleh Pak Panut. Pak Panut ini adalah ya, seorang yang praktisi di pestisida, ya, banyak tahu. Misalnya mengenai bagaimana kecepatan jalan, sprayernya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi betul yang disampaikan Pak Wahyu tadi, itu justru nanti akan ketika meningkatkan dosis itu justru menyebabkan masalah baru gitu ya. Nah kemudian Bu Isti, saya kira memang kita masih apa bergeraknya parsial gitu Ibu ya. Nah, mungkin dengan pertemuan-pertemuan semacam ini, mudah-mudahan kita bisa mendorong gitu bahwa sekarang sudah ada kebutuhan, karena di Ubud menurut saya lahirnya SPLHT itu kan ada kebutuhan ya, bahwa ada suatu potensi yang besar yang rusak yang diakibatkan oleh OPT, dan kemudian berbagai tindakan terutama pestisida digunakan, ada beberapa kendala masalah, dan kemudian berkembang bagaimana mengenalkan sejak awal potensi kerusakan ini. Nah hanya betul bahwa kalau kita lihat masih masih hanya dilihatnya dari bagaimana dinamika si OPT-nya begitu. Nah tapi sekarang melihat di dalam upaya seperti tadi kita kembali antara bagaimana karakteristik si iklim dengan dinamika dari si OPT sehingga nyambung gitu ya. Dan sekarang kan ke depan akan menjadi lebih besar potensi masalahnya. Nah terkait dengan Nikolisnya, khususnya RMA, memang kalau kita lihat dari karakteristiknya, dia akan berfungsi ketika lima itu terkam, ya, terutama kondisi kering. Kami beberapa kali melakukan penelitian dengan Bu Yati, dengan mahasiswa, seringkali tidak didapatkan satu hal yang efektif, karena memang kondisi kita basah begitu ya di Jepang. Nah sehingga ya memang satu caranya bahwa dia adalah kelembaban tanah saja, itu kan tidak ya, kita paling sampai 60 sampai dengan 70%. Dan ke depan sepertinya trennya si pemanfaatan mikroba ini harus multifungsi mas. Jadi misalnya sekarang sudah mulai di banyak penelitian yang mengarah bagaimana misalnya kan menemukan bakteri yang fungsinya adalah sebagai pelarut fosfat, juga berfungsi sebagai mikroba, misalnya dia punya hifa-hifa yang dia bisa melindungi sebetulnya, bisa melindungi tanaman dari serangan patogen, kemudian memungkinkan juga si rhizosphere itu menjadi lebih bersih dari apa sekresi akar, sehingga lingkungan itu menjadi tidak dihendaki oleh patogen. Ini mungkin perlu kolaborasi antara yang katakanlah teman-teman di biotek tanah dengan di perlindungan tanaman itu. Nah, jadi saya kira itu. Kemudian terkait dengan tadi pertanian organik ya, juga penggunaan pestisida dan nabati. Saya kira karena kita tahu bahwa pertanian berbasis kimia itu ya di samping telah membantu kita dalam meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menimbulkan masalah baru gitu ya. Banyak hal yang misalnya katakanlah ya karena di kalau dalam perlindungan adanya hama baru, kemudian ada outbreak dan sebagainya. Kalau di kesuburan misalnya si tanah menjadi lebih keras dan sebagainya. Sehingga kita kembali ke alam sebetulnya, kembali ke alam, memanfaatkan apa yang ada di alam, baik itu makhluk hidupnya berupa mikroba maupun juga bahan alam berupa bahan organik. Nah sehingga ini kita bisa manfaatkan. Nah sehingga nanti waste-nya menjadi sedikit atau mungkin kalau mungkin nol gitu, seperti yang Rijaya Pengebel lakukan di Lampung itu sudah
sudah betul-betul zero waste gitu ya, sehingga PESNA pun bisa kita kembangkan, walaupun tadi Ibu Dr. Zapa menyampaikan masih tahap penelitian, jadi kita pun sudah ada tapi masih terbatas apa namanya penerapan di lapangannya. Nah, nanti tadi terkait dengan sumber udara, saya nanti cek lagi ya, barangkali karena saya tidak di bidang itu, nanti cek lagi terima kasih kanselirnya. Mungkin itu Pak Efri, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Cecep, dan itu juga mungkin sudah menjawab seluruh pertanyaan daripada penanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, anggapan dari keempat pemateri bisa menjadi satu pencerahan dan bisa menjadi satu inspirasi bagaimana langkah kita ke depan. Namun sebelumnya ada pertanyaan terakhir begitu ya, ini mungkin terkhusus untuk Pak Dr. Wahyu di Zoom. Pak Dr., ini pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Nurul dari Universitas Tasikmalaya. Apakah ada cara untuk menanggulangi padi yang sudah rebak akibat tikus yang mengerat batang padi? Demikian, terima kasih. Mungkin ya, rebak karena tikus, terus itu masih bisa diharapkan atau tidak, kurang lebih begitulah. Iya, tikus itu kan menyerang dari apa namanya, dari awal sampai akhir ya, bisa rebak itu di tergantung dari jenis pertama, dari jenis varietas padinya apa ya. Tapi kalau misalnya sudah rebak dan di sifat dari tikus kan menggigit ya, jadi bukan hanya memakan bulirnya saja, dia itu giginya itu akan terus tumbuh masalahnya, bisa sampai 12 cm ya kalau misalnya dia tidak dipakai untuk menggigit. Jadi dia itu mengasah giginya, jadi biasanya kalau misalnya diserang oleh tikus itu dalam waktu cepat sekali itu bisa ubah dan tidak bisa tumbuh lagi ya, tidak bisa diselamatkan istilahnya, karena dia yang namanya tikus itu bisa menggigit sekalian dia itu, karena giginya itu apa ya, mungkin gatal apa gitu, jadi harus dipakai, harus diasah terus, kalau tidak dia akan jadi panjang segitu dan akan menyedihkan tikus tersebut untuk bisa makan selanjutnya. Jadi sifat rusaknya luar biasa. Jadi kalau yang sudah rebah, kalau rebahnya putus, biasanya kan khas ya, kalau oleh tikus itu digigit makan seperti itu ya. Kalau misalnya itu bisa tidak bersalah, tersebut dengan bisa rusuk. Itu barangkali yang saya sampaikan. Siap. Demikian. Majalah terus ya, preventif aja, jangan sampai seperti itu. Nah, iya. Mudah-mudahan Nurulnya masih mendengar ya di luar Zoom. Jadi kalau padinya udah rebah, tawakal kepada Allah gitu ya. Jadi apalah daya begitu, tapi yang utama itu adalah pencegahan yang harus diutamakan. Jadi kalau kata Pak Dr. Wahyu, ya preventif saja. Preventif ya, kalau sudah preventif tetap rebah, nanti balik lagi berarti tawakal saja. Biasanya petani begitu kan Pak, jadi nggak pantang menyerang gitu ya. Jadi dari mulai bisa bekerja sampai pensiun juga tetap aja jadi petani gitu kan, sekalipun gagal terus, gagal terus. Ini biasanya ini juga ada petani, itu justru populasi awal yang harus diperhatikan. Kadang-kadang petani mengadakan misalnya dropiokan setelah panen itu salah. Banyak sekali tikus yang dapat. Padahal akan lebih bermanfaat kalau populasi awalnya justru yang diturunkan. Sehingga nanti tidak rusak. Pas nanti pas panen seperti itu. Itu barangkali yang diperhatikan juga. Siap, terima kasih Pak Dr. Mahir atas tambahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan tadi ya, dengan tanggapan dari beberapa, dari seluruh pemateri terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, maka waktu kita, karena kita juga terbatas waktu, sebenarnya di agenda jam 11.15 kita harus sudah selesai, tapi sayang kalau misalkan harus dilewatkan sementara kita masih berfokus untuk menerima ilmu begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk penanya di ruangan ini ya, jadi panitia itu menyediakan door prize atau apapun namanya. Jadi untuk keempat penanya yang ada di ruangan itu bisa ke depan untuk menerima penyerahan door prize dari pemateri begitu ya. Silakan, dan untuk Nurul itu mohon maaf begitu ya karena jauh online jadi tidak ada.
silakan tadi kepada Bu Holis, Bu Isti, Bu Tehirna, dan Kang Surya untuk dapat ke depan. Dan perkenan untuk Pak Dr. Wahyu dan Pak Dr. Caca untuk menyerahkan bingkisan kayaknya, karena dibungkus nih. Iya, udah empat semuanya ya. Oke, makanya silakan ini random aja, nggak usah dicap-cip-cup, Pak. Kejutan lah pokoknya. Saya lakukan itu dulu, ini spesial pokoknya. Selamat saja soalnya. Nah, lanjut. Iya, selanjutnya Pak Dr. Cece berarti ke Kang Surya, ke Tehirna dan Molis. Oke, mohon izin untuk dapat berfoto terlebih dahulu dengan moderator juga. Satu, dua, tiga. Pak Efri, usul yang kurul itu digosen saja. Siap Pak, nanti diserahkan ke panitia keputusannya maksudnya begitu ya. Nanti apakah yang dikirimkan, kebetulan ada juga dari Tasik mungkin bisa dititipkan gitu ya. Oke, okay, Nurul boleh tersenyum dulu gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nanti paling enggak Bu Selvi nanti tolak. Oke, okay, Bapak Ibu selanjutnya mudah-mudahan Pak Dr. Ahmad dan Ibu Dr. Zaiton masih bergabung bersama kita karena selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai narasumber yang pertama untuk kedua pemateri yang hadir melalui Zoom, Pak Dr. Ahmad Taufik dan Ibu Dr. Zaiton Shafaq untuk dapat menerima sertifikat sebagai narasumber yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Program Studi yang insya Allah diwakil oleh Ibu Tina dari Rosadi. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Dr. Tina yang sudah menyampaikan sertifikat sebagai narasumber pada kedua narasumber kita. Dan selanjutnya sertifikat untuk narasumber yang hadir bersama kita Pak Dr. Wahyu dan Pak Dr. Cecep yang insyaallah akan diserahkan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Subandi. Kepada beliau dipersilakan Pak Dr. Thank you.
pertanyaan di situ? 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Prof. Subandi yang sudah berkenan menggunakan sertifikat penghargaan kepada kedua pemateri kita yang sudah hadir di aula. Terima kasih Pak Dr. Wahyu dan Pak Dr. Cecep. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku moderator pembawa acara 4 sesi paralel dan diskusi tadi mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian yang telah diberikan. Kemudian memohon maaf apabila selama memandu ada salah-salah kata, ada kurang. Ya, kalau saya bawa memang begini biasanya, banyak ketawanya begitu ya, jadi mohon maaf. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kemudian kita dapatkan hari ini dari 4 pemateri menjadi satu ilmu yang bermanfaat di kemudian hari, menjadi satu inspirasi untuk penelitian-penelitian kita selanjutnya, bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih terbaik kita untuk kemajuan pertanian Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri, Pak Dr. Wahyu, Pak Dr. Cecep, terus kemudian Pak Dr. Ahmad Taufik, dan Ibu Dr. Zaitun Sapak yang sudah bergabung bersama kami melalui link Zoom. Saya secara pribadi, Efrin Firmansa, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ten Irma selaku MC. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih, saya Irma Yuliana. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke juga. Setelah itu bagi yang mengikuti secara offline, nama-nama peserta sudah ditempel di setiap ruangannya masing-masing. Dan tentunya tadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor dan juga kepada seluruh co-host, baik dari sponsor ada dari Asosiasi Jurnal Pertanian Indonesia, kemudian dari Perhimpunan Agronomi Indonesia, kemudian dari Agroscript ada Jurnal Agroku yang sedang meluncur di Bandung, Imago, Kumpulan Mahasiswa Agroteknologi, kemudian dari Jurnal Kualifikasi Agroteknologi dan Sains dan juga Agroekoteknologi. Selain ini dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan istirahat, sholat dan juga makan, karena nanti pukul 13.00 Bapak Ibu sudah bisa kembali lagi ke sini dalam keadaan sudah makan, karena kita akan ada memasuki acara sesi parade nanti di lantai 3 Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga tamu undangan yang sudah hadir. Dan tentunya terima kasih juga kepada co-host dari berbagai universitas. Silakan bagi Bapak Ibu juga boleh untuk langsung melaksanakan istirahat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tentunya sudah hadir secara offline. Tentunya baik dari seluruh peserta dan juga tamu undangan yang mungkin pada kesempatan kali ini dilaksanakan secara online. Terima kasih kepada co-host dari Universitas Pajajaran, kemudian dari Politeknik Negeri Subang, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian Universitas Sultan Agung Tirtayasa, kemudian dari Universitas Halim Sanusi Bandung, kemudian Universitas Saleh Al-Aynah Bandung, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Universitas Garut dan juga Universitas Wilayah Putih. Dan tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah kita yakni Universitas Islam Negeri Sultan Hamengkubuwono. Oke, tadi terima kasih juga kepada seluruh sponsor. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang sudah hadir baik secara offline maupun online di acara Seminar Nasional Pertanian tahun 2023. Sampai jumpa.